Banyak orang yang telah mempersiapkan dengan program-program keharaman, kemaksiatan. Di hari raya bukan dijadikan dia membangun hati, membangun kegembiraan bersesama. Akan tapi hari raya telah mereka jadikan untuk melanggar Allah. Yang semestinya bagi orang cerdas, kalau di bulan Ramadan mereka itu membuat jalinan baik kepada Allah, berdamai dengan Allah, bulan Syawal adalah saatnya kita berdamai dengan sesama manusia. Kegembiraan itu muqaddimah. Kegembiraan bersama itu muqaddimah untuk menghilangkan dengki di hati kita, benci di hati kita, prasangka buruk di hati kita. Kita bertemu, bertegur sapa dengan kegembiraan, itu adalah awal upaya untuk menghancurkan rasa kekotoran di hati kita, kebencian di hati kita, dendam dan dengki di hati kita. Maka bergembira adalah dianjurkan. Dan hendaknya kalau bertemu dengan siapapun, tampakkan kegembiraan. Jangan menampakkan kesedihan, karena sunnah Nabi hari ini adalah bergembira. Dan memang seorang mukmin hendaknya selalu bergembira.